sejahtera kepada semua teman-teman dan para YouTubers. Okay, seperti yang saya janjikan, kali ini saya akan berkongsi bagaimana kita membuat voting melalui tiga laman web yang boleh membantu kita memberi subscribe secara percuma. Okay, kita terus saja masuk. Okay, kita masuk Google Chrome. Kemudian pastikan kita punya Gmail telah pun aktif untuk kita masuk pada YouTube channel. Okay, so macam saya memang okay lah, dah aktif. So, saya akan terus go through masuk ke YouTube. Kemudian kita pergi pada YouTube channel ya. Okay. Okay. Kena ingat link ni adalah untuk ID channel yang akan dimasukkan. Okay, kemudian kita buka tab baru. Okay, saya tunjukkan satu saja contoh, dan nanti yang lain-lain ni teman-teman boleh buat sendirilah seperti yang video tutorial sebelum ni. Okay, saya masuk satu. Kita masuk laman YT Pulse. Okay, kemudian login atau register di sini pun boleh terus masuk, tapi saya tunjuk cara ni lah proper. Kemudian kita copy channel YouTube channel ni, kita punya ID link, kemudian kita paste di sini. Okay, kemudian masukkan password. Pastikan password tu yang mudah diingat lah. Jangan buat password yang susah-susah, nanti kan kita sendiri yang rumit. Okay, so dah aktif. Saya akan pilih pada ni lah, starter, most popular ni. Kita ambil yang percuma. Okay, seperti yang saya cakap. Okay, videos remaining, remaining adalah sebanyak 20 video yang akan kita tonton. Kemudian ini adalah masa yang diberikan untuk kita membolehkan klik confirm. Tengok ya, confirm ni berwarna kelabu, bermaksud kita belum subscribe ataupun like. Okey, sekiranya kita dah buat kita dah ikut dia punya syarat, dalam tempoh 10 second atau 10 saat dia akan berubah kepada warna hijau. Okey. Ini contoh dia. Kita kena klik. Okay. Terus kita kena like dan subscribe. Kemudian confirm. Okay, kadang-kadang dia punya link ni error. Bila error, kita kena refresh ataupun skip. Okay, lepas tu kita buat balik. Okay, so dah berjaya. So nampak tinggal lagi 19. So kita masuk seterusnya. Bem-vindo à Liga Europa Grupo L, terceira jornada. Este desafio do grupo macam-macam negara ni. So kita just follow saja. Sekiranya video tersebut mungkin agak sensitif ataupun kita tidak berminat, kita boleh klik pada skip ni yang berwarna kuning. So dia akan tukar pada video yang lain lah. Okay. Kita tengok dia seakan-akan menjadi okay, ni contoh yang error lah. Okey, sekiranya macam ni, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama kita biarkan saja, ataupun pilihan kedua kita jangan, kita unsubscribe balik sebab benda ni dia tak dikira. Okey, tak dikira. Ataupun kalau misalnya kata kita rasa ragu-ragu, kita boleh skip saja. Ni contoh, saya tekan skip, so dia dah pergi pada video yang lain. Okay, so lepas ni saya akan tunjukkan contoh bagaimana video terakhir setelah kita selesai membuat voting sebanyak 20 video. Okay,
teman-teman, ni kita kalau boleh tengok sekarang ni tinggal lagi 7 video yang saya perlu subscribe dan juga like. Okay. Macam saya cakap tadi, mungkin ada beberapa link yang error, yang itu dua option, sama ada kita unsubscribe semula dalam dalam masa yang pantas macam ni, ataupun kita biarkan saja, kita biarkan kemudian dia auto akan bagi link yang baru, so kita buka pada link yang baru untuk kita selesaikan tugasan sebelum Wifi Pulse ni memberi kita 10 subscriber yang baru yang aktif. Maksudnya ini bukan robot punya subscribe, tapi YouTuber-YouTuber daripada luar yang menyertai dalam laman web YT Pulse ni. Okay. Teman-teman, kita tengok tinggal lagi video remaining, tinggal lagi 2. So kita perlu like, teruskan. Okay, yang contoh macam ni, ni yang dah di subscribe. Okay, yang ni contoh yang dah di subscribe. So kita tak perlu lagi, kita tinggal step dia. Apa yang kita kena buat, kita just click skip. So dia akan pergi pada video yang baru. Okay. Kalau macam ni mungkin ada yang berminat, tapi macam saya kurang minat, so saya akan skip lah. Okay, kalau macam ni dia error, kita just tunggu saja ataupun kita boleh refresh. Kita refresh, kita just enter macam ni, dia akan refresh balik lah. Kadang-kadang dia tak menjadi, tapi kita just, kita boleh ulang banyak kali sehingga kita punya task ni selesai. Okay, kita tunggu. Okay dah, kemudian kita confirm. Okay, one remaining. Subscribe. Confirm. Okay, so kita nampak tadi kan, dia dah berubah. Kemudian dia balik pada macam pace yang saya tunjukkan semalam. Sebagai contoh, yang ni saya kena bertenang dalam tempoh 11 jam 59 minit bla 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 second. So itu saja daripada saya. Untuk yang lain-lain, dua web lagi tuan-tuan boleh buat benda yang sama. So saya harapkan kita berjaya lah mengejar sasaran. Tapi yang penting kita banyakkan kita punya video dan kita cuba promosi sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Okay, sekian daripada saya.